kakak-kakak itu bos. Ini adalah durian sangking yang kalau diikutkan, kalau dijaga dengan cukup baik akan berbuah 3 tahun. Jadi kita harap sekolah ini satu contoh sekolah yang menanam buah-buahan yang boleh dinikmati oleh bukan saja warga sekolah tapi juga mungkin penduduk sekitar nih. Dan alhamdulillah dengan kita yang ketujuh yaitu Tuan Haji. Buat pengagihan di mana kawasan-kawasan yang tuan-tuan dan puan-puan akan pelajar-pelajar selamat datang ke program gotong royong perdana SMK Perawan Luar yang dibentuk oleh pekerja ladang sawit ladang sawit tidak boleh 300 ya banyak kayaan ya. Dia minta keranjak.
lagi. Kita punya Tuan Pengarah lah. Lagi Tuan Pengarah. Lagi mas, sekali lagi. Tempat yang kekerapan ini. Sekali lagi. Ini lambai-lambai saja lah. Kita telah menyaksikan yang berhormat Dr. Daud telah menyempurnakan penanaman ini durian Musang King. Kita doakan bibit yang ditanam berbuahkan hasil yang bermutu tinggi. Bapak angkatnya adalah dari sawit Kinabalu, Kabak. Dia mau dilakukan dengan para warisum banyak sekali mengucapkan terima kasih yang berhormat Dr. Daud dan seluruh pelancaran. Mari kita silakan. Thank you.
mana setiap tahun sokongan gotong royong merupakan aktiviti wajib dan tercatat dalam akun sekolah itu sendiri, namun ianya diadakan secara salah karena berkat sekolah yang berat. Bagi masyarakat itu sembangkan pada yang menunjukkan perhatian pengarah dan penerangan berkabat, yaitu kepada pelaku haji elemen tidak dihubungi. Di mana untuk menunjukkan sebagai sekolah angkat kepada saya sendiri pada hari ini. Jadi pada hari ini merupakan hari kedua saya kesempatan datang berkunjung sebagai rombongan kedua dan pertama sekali bulan Februari lepas kan? Dan semasa tiba pada hari ini saya nampak perubahan-perubahan yang ketara ya dari segi fisikalnya berbanding dengan kunjungan pertama pada bulan Februari lalu. Dan kerja-kerja keras saya rekamkan ramainya pengkampung sejak seminggu sudah sini untuk membantu. Jadi saya lihat pagar-pagar di luar sana telah dicat dan saya tahu kerjasama ini satu usaha yang baiklah dan saya mengharapkan supaya usaha ini kita jangan hanya hari ini saja, kalau boleh berterusan setiap tahun. Dan kita juga sebenarnya ucapkan terima kasih yang berhormat pembantu menteri pelajaran dan inovasi kerana telah menjadikan Sengkit Bomong 2 ini sebagai anak angkat beliau. Dan ini dalam sejarah kita kan belum ada. Hari ini merupakan yang pertama lah, tahniah. Dan saya bagi pihak keluarga ini pendidik dan guru-guru dan ibu bapa mengucapkan terima kasih atas usaha ini. Kepada yang berhormat Dr. Daud bin Yusuf dan seterusnya kepada yang berhormat Puan Jennifer Lambang. Kita persilakan Saidun Abdul Malik. Ada? Wakil tidak boleh. Dalam ketiga, saya punya. Tahniah, Eksi Abans.